Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Honor ada melancarkan sebuah telefon baru dan ia adalah telefon dengan storan 128GB termurah dalam pasaran setakat ini. Nak tahu apa kaya? Teruskan menonton. Telefon yang saya maksudkan sebentar tadi adalah Honor 8X. Secara ringkasnya, ia adalah sebuah telefon yang diperkasa Kirin 710 bersama-sama dengan RAM sebesar 4GB. Untuk storan, ia diberikan storan seluas 128GB. Jika masih tidak mencukupi, anda boleh menggunakan slot ketiga untuk memasukkan kad microSD anda. Ia juga ada dua kad SIM untuk anda menggunakan memasukkan sebanyak dua kad SIM serentak. Pada bahagian kamera, ia diperkasa kamera 20MP bersama-sama dengan kamera 2MP untuk mengukur kedalaman medan. Dan pada kamera selfie, anda boleh gunakan kamera sekuasa 16MP untuk mengambil selfie. Yang peliknya telefon ini, ia masih menggunakan USB micro untuk mengecas bateri berkapasiti 3750mAh. Tetapi yang baiknya tentang telefon Honor 8X ini adalah ia masih menyertakan audio jack untuk anda menggunakan headphone anda. Pada bahagian muka telefon Honor 8X ini, anda boleh menemui paparan sebesar 6.5 inci dengan resolusi HD penuh. Anda boleh menemui notch pada bahagian atas dan paparan berbingkai nipis tapi tak simetri, iaitu pada kiri dan kanan lebih nipis berbanding pada dagunya. Sekarang kita bercakap tentang harga Honor 8X. Seperti yang saya nyatakan sebelum tadi, ia adalah sebuah telefon berstoran 128GB termurah dalam pasaran Malaysia. Tapi berapakah harganya? Ia dijual pada harga cuma RM949 dan anda boleh membelinya bermula 12 Oktober ini secara dalam talian di laman web Shopee ataupun iOwner. Ia juga akan dijual secara luar talian pada 13 Oktober ini. Setiap pembelian awal akan diberikan hadiah percuma seperti Honor Battery, voucher bernilai RM100 dan juga casing percuma. Jika anda mencari telefon yang memiliki spesifikasi setara dengan ini, anda boleh mencari telefon seperti Nova 3i, Mi Max 3, Xiaomi Mi A2. Tapi melihat pada spesifikasi dan harganya, saya rasa telefon ini agak berbaloi untuk dimiliki. Dan itulah saja laporan saya untuk kali ini. Sehingga kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Bye.